Halo guys, David di sini dan ini adalah Realme 6, penerus dari Realme 5 Pro. Bukan 5 doang ya. Memang aneh tapi ya udahlah, kemarin si Realme 6 Pro itu juga kelanjutan dari XT kok. Jadi bodoh amat. Yang penting info itu bisa kita jadiin patokan harga lah. Kalau Realme 6 ini penerus dari 5 Pro, itu artinya harganya sekitar 3 jutaan nanti. Buat harganya bakal saya update pas sudah ada harga resmi. Pas launching nanti saya tulis di judul kayak biasa. Sekarang kita unbox dulu HP yang lumayan banyak di request oleh penonton di kolom komen. Wajar kalau rame, HP ini nawarin banyak banget bagian yang menarik. Nanti kita lihat satu-satu. Sekarang kita lihat kotaknya dulu yang mirip kayak HP Realme yang lain, sama kayak 6 Pro juga, warna kuning kotaknya. Ada tulisan 6, terus ada Realme, dan Realme 6, logo Realme, nggak ada apa-apa. Dan di bagian belakang kita sampai di fitur-fitur utamanya yang lumayan bikin saya terkejut sih. Soalnya ini 90Hz loh, harganya 3 jutaan tapi udah dapat 90Hz. Berarti HP ini HP paling murah yang HP 3 jutaan, dan itu paling murah buat HP yang dapetin layar 90Hz. Terus kamera depannya pakai sistem in-display selfie yang nggak usah banyak dipikirin karena itu cuma istilah keren dari Realme buat kamera depannya yang pakai model tompel, bukan poni ya. Di sini ada keterangan soal chargernya yang udah 30W. Kalau nggak salah 3 jutaan 30W itu paling murah juga. Terus di sini ada baterainya 4300mAh, ada 64MP kuat kamera, jadi kameranya ada 4. Salah satunya ada ultra wide lens, dan dia pakai chipset Helio G90T yang udah pernah kita coba dan kenceng sih, nanti di HP ini bakal kita coba juga. Di sini varian yang kita unbox adalah RAM 8GB dan internal 128GB. Ada yang RAM-nya 4GB juga dan internal juga sama 128GB. Di sini ada varian biru komet, ada satu lagi varian itu putih komet. Kalau misalnya Anda lebih senang warna yang bersih atau apa ya? Ya bersih atau cerah, biru harusnya cerah juga. Coba kita lihat dalamnya apakah karena komet dia bersinar gitu, kayak menerangi kegelapan ala-ala komet. Cuma komet itu kalau nggak salah, apa ya, meteor-meteor gitu. Nggak tahu lah. Sudah, itu pelajaran SMP kalau nggak salah. Komet Halley, Harley, Halley, nggak lah. Di sini ada tulisan, hey, welcome to Realme family, ala-ala Realme yang biasanya. Terus ada, let's embrace a new journey. Oke, di sini ada SIM ejector, di sini ada petunjuk penggunaan RMX2001 buat kode si Realme 6, dan ada casing silikon bawaan. Di sini kelihatan kalau cutout kameranya memanjang kayak gini, lumayan panjang karena dia punya 4 kamera. Dan di dalamnya ada si Realme 6, warna komet biru tapi di sini kelihatan kayak biru polos. Oke, nanti kita lihat kometnya ada di mana. Di sini pembatas, di sini kabel data. Ini udah pakai colokan USB Type-C, oke. Dan di sini charger 30W-nya yang juga segede Realme 6 Pro. Wow, ini emang gede lah. Di sini daya casnya bener 30W, jadi 5V 6A. Dikaliin aja, jadi 5x6 30W. Dan di dalamnya nggak ada apa-apa lagi. Dan sekarang kita lihat warna biru kometnya nggak kerasa ya. Kayak warna biru biasa tuh. Oh, mungkin artinya komet itu maksudnya zoom gitu ya. Ini jadi ada sinar-sinar ala-ala komet kan. Komet itu ada ekor-ekornya itu. Kalau itu saya masih ingat, komet itu ada anatominya. Jadi ada kepalanya, terus ada ekornya. Dan sisanya saya nggak tahu lagi. Intinya komet itu keren, dan Realme keinspirasi dari itu. Sebenarnya kalau mau istilah nggak kerennya ya pola garis-garis aja sih, tapi kalau mau jualan ya Realme harus bilang ini keren gitu lah, ini komet, oke, sip. Di sini ada 4 kamera belakang, ada flash, ini kamera utamanya 64MP, sisanya belum dikasih tahu Realme sih, nanti harus saya confirm lagi megapikselnya berapa. Dan kamera depannya ada di sini, ini yang Realme bilang in-display selfie atau in-display kamera punya. Di sini ada tombol power yang sekaligus merangkap sebagai fingerprint pastinya. Kalau gepeng kayak gini dia pasti fingerprint, di belakang nggak ada, dan dia juga nggak pakai sistem in-display fingerprint harusnya ya. Di sini ada tombol volume dan SIM tray yang seharusnya kalau ikutin tradisi Realme sih dia pakai triple slot. Ya benar,
Jadi nggak ada yang mengejutkan dan itu sesuatu yang bagus. Kalau misalnya terkejut, wah kok cuma satu nano SIM doang, nggak ada micro SD lagi, itu terkejut sih, tapi terkejutnya negatif. Di sini nggak ada apa-apa dan di bagian bawahnya ada slot USB Type-C, ada mikrofon, ada speaker, ini harusnya mikrofon, dan ada headphone jack. Kalau kita lihat pinggirannya gini, lumayan simple ya, polos banget. Tapi kalau kita lihat belakangnya, dia ada gradasi gitu. Kalau kita lihat kayak gini, dia gradasinya ke bawah, ada hitam di tengah. Kalau kita lihat kayak gini, dia kelihatan biru muda ke biru tua. Kalau kita lihatnya, ya, lihatnya dari ada dua varian aja. Oke, sekarang kita setting-setting dulu aja. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Realme 6 New App Market. Safety, no login, free downloads. Login atau login ya? Login harusnya. Kalau gitu, kalau login jadi logout nanti. Jadi di sini ada kamera depannya yang ketutup wallpaper kayak Realme 6 Pro, tapi ini bedanya ada di jumlahnya. Kalau di kamera depannya Realme 6 Pro kan dia 2, kalau ini dia 1 aja. Cuma di bagian belakang tetap ada 4. Sisanya sih saya nggak ngerasain banyak bedanya ya. Mungkin di chipset dia beda, cuma ini powerful. Kalau harganya beda banget, mungkin Realme 6 ini bakal jadi pilihan yang value banget kalau mau yang benar-benar gila, yang 6 Pro. Cuma kita juga nggak tahu yang Snapdragon 720G itu kayak gimana performanya. Sementara kalau ini kan kita udah nebak. Jadi kalau kita nggak benar-benar tahu dua HP itu kayak gimana, nggak bisa dikompar sih nanti. Pas review saya baru kasih tahu aja, kasih kesimpulannya kalau Realme 6 ini apakah value-nya setinggi apa, nanti baru kita bahas soalnya. Nggak berani komen juga sih kalau nggak tahu apa-apa soal kedua HP kan. Oke, sini dia udah pakai Android 10, pastinya RAM-nya 8GB tadi, dan dia pakai UI Realme UI. Sementara itu aja dulu, kita langsung tes kameranya aja. Oke, di sini dia ada lensa ultrawide juga sih pastinya. Kalau 4 kamera nggak ada ultrawide rasanya ngapain gitu 4 kamera. Oke, sip, di sini oke. Dan apa lagi ya, mungkin detail kali, foto-fotoin tulisan, power supply unit yang 30 watt. Oke, dan satu lagi yang tentu aja nggak boleh kelupaan, kedengeran nggak sih kalau tadi saya ngomongnya kecil kayak gitu, mungkin kayak komat kamit nggak jelas gitu. Oke, jadi gitu aja dulu unboxing buat Realme 6, Realme 6. Ini bukan lanjutan dari Realme 5, sekali lagi ini lanjutan dari Realme 5 Pro. Saya penasaran nanti Realme bakal kasih nama apa buat lanjutan si Realme 5, karena belum ada kan, jadi kita tunggu aja. Ini harganya bakal 3 jutaan, kalau yang 5 itu mungkin bakal 2 jutaan, tapi itu nanti belum pasti, kita ngomongin yang pasti-pasti aja. Ini menurut Anda gimana? 90? Oh iya! 90Hz! Ya, hampir lupa loh. Justru pas dikasih kesimpulan itu yang paling awal di ngomongin, tapi pas dibahas nggak di ngomongin. Mungkin karena di 6 Pro kemarin udah ya, jadi di sini kita bisa atur refresh rate-nya ada 90Hz dan 60Hz. Tapi sayangnya, walaupun saya pilih kayak gini, Anda nggak bisa ngerasain langsung sih, soalnya saya rekamnya pakai kamera YouTube juga maksimal 60Hz. Jadi kalau mau cobain langsung tes aja. Kalau sekarang saya lihat pakai mata sih, dia memang mulus banget sih, jauh lebih mulus daripada yang 60. Ini 3 jutaan yang udah punya 90Hz. Itu sih buat saya yang paling menonjol. Sama dia, ya kalau Helio G90T sih udah ada di yang duluan sih, tapi ini udah 90Hz. Jadi kita lihat aja value-nya kayak gimana. Buat sekarang, like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Warnanya sih lumayan baru sih, tapi kayak inget apa gitu, kayak buat cuci baju itu blau, lo tau blau? Blau ya, kayak gini warnanya. Wah, itu artinya biru sih.